Hai semua, selamat kembali ke Kopi Kopi Go. Bila puluhan jutaan tahun dahulu, Spinosaurus dan juga T-Rex yang menjadi pemangsa paling menakutkan di darat, di lautan pula terdapat haiwan yang menggerunkan dan makanannya adalah ikan paus. Digelar sebagai Megalodon, ia adalah jerung yang mempunyai saiz yang sangat besar, menjadi antara salah satu hidupan air pada waktu tersebut yang menakutkan. Mereka bergerak dengan pantas dan memburu secara berkumpulan. Malah, hidupan ini telah menjadi sebuah budaya yang popular di dalam budaya pop pada masa ini sehingga ia dijadikan sebuah filem yang digelar sebagai The Meg. Hai guys, anda bersama saya Ekram dan untuk episod hari ini, kita akan melihat 5 fakta tentang Megalodon. 5. Penampakan terkini. Tahukah anda, ada yang mengaku pernah melihat penampakan raksasa menakutkan Megalodon. Mereka telah pupus lebih kurang 23 juta tahun dahulu. Pada tahun 1928 sehingga tahun 1933, Megalodon dilaporkan berada di sekitar kawasan perairan Rangiora, New Zealand. Perkara ini dilaporkan oleh 2 orang nelayan kepada seorang saintis Australia, David G. Stead. Menurut mereka yang pada waktu itu sedang menangkap ikan, melihat seekor jerung yang sangat besar. Malah saiz jerung tersebut sama seperti saiz sebuah paus biru. Apa yang menakutkan? Menurut 2 orang nelayan itu, sebelum jerung gergasi itu sampai ke permukaan lautan, kawasan tersebut berbuih. Sehingga hari ini, mereka trauma untuk turun ke laut dan ini dianggap sebagai penampakan terkini, raksasa Megalodon. 4. Megalodon adalah seekor raksasa yang besar. Bayangkan, seekor jerung Megalodon mempunyai berat sebanyak 50 sehingga 70 ton dan mempunyai panjang sepanjang 11 sehingga 13 meter ataupun 36 sehingga 43 kaki. Namun begitu, dipercayai Megalodon yang paling besar boleh mempunyai berat sebanyak 100 ton dengan panjang 20 kaki. Dan ini pula adalah gambar perbezaan gigi raksasa ini jika dibandingkan dengan gigi jerung yang biasa. Dan ini pula adalah saiz mulut Megalodon yang direka semula oleh Bashford Dean. Saiz Megalodon yang menakutkan ini disahkan sendiri oleh ahli arkeologi yang mempelajari fosil-fosil haiwan masa lalu. Bila mereka menemui fosil paus biru yang terdapat gigitan yang sangat besar di bahagian perutnya, mereka mengesyaki yang paus ini diserang oleh Megalodon. Apa yang membuatkan raksasa ini lebih menakutkan? Mereka sering bergerak secara berpuak dan akan menyerang mangsa secara berkumpulan. 3. Raksasa yang sangat laju. Walaupun mempunyai saiz yang besar, Megalodon adalah seekor raksasa yang sangat terkenal dengan pergerakannya yang sangat pantas. Pada tahun 1926, menurut seorang penyelidik haiwan M. Lirice, dia menemui 150 vertebra sentra ataupun tulang belakang di struktur badan Megalodon ini. Membuatkan Megalodon bukan sahaja pantas, tetapi sangat fleksibel untuk saiznya yang besar. Menurutnya lagi, kelajuan Megalodon boleh mencecah sehingga 32 km sejam, menjadikan mereka antara spesies hidupan laut yang paling laju pada masa itu. Menurut seorang lagi penyelidik hidupan marin, Dr. David Jacoby dari Zoological Society of London, tiada spesies hidupan laut yang lain yang boleh menandingi cara Megalodon memburu. 2. Wujudkah Megalodon pada hari ini? Seperti yang saya katakan di fakta yang lalu, para saintis percaya yang Megalodon telah pupus kurang-kurangnya 2.6 juta tahun yang lalu. Namun begitu, melihat kawasan lautan yang luas, malah kawasan lautan merangkumi 71% daripada permukaan bumi. Teknologi marin kita pada masa ini hanya mampu untuk memetakan 10% sahaja daripada seluruh kawasan lautan. Banyak lagi kawasan rahsia yang tidak diketahui oleh para saintis. Mungkin juga ada kawasan gua yang tersembunyi berdekatan dengan kerak bumi. Mungkin juga ada kawasan lautan yang berada di dalam lautan yang saintis tidak pernah jumpa. Malah setiap hari ada sahaja spesies baru yang ditemui. Masih wujud ataupun tidak, sama ada kita tidak akan tahu ataupun ia memang sudah benar-benar pupus. Dan menurut penyelidikan yang dilakukan oleh kumpulan penyelidik University of Zurich, 6 daripada 10,000 simulasi yang dijalankan, 1% daripada simulasi ini mencadangkan yang Megalodon mungkin masih hidup tetapi sedang bersembunyi. 1. Kenapa Megalodon pupus? Kenapa haiwan yang besar dan ganas ini boleh pupus? Mungkin tiada bukti yang kukuh kenapa Megalodon pupus. Namun begitu, para saintis mempunyai teori yang sekitar 23 dan 5.3 juta tahun dahulu, ramai hidupan laut yang pupus disebabkan oleh perubahan suhu dan juga paras air lautan.
tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah, kebanyakan haiwan marin masa lalu sama ada menjalani evolusi ataupun pupus untuk selama-lamanya. Megalodon juga tidak terkecuali. Bila tiada lagi spesies-spesies hidupan raksasa yang boleh dijadikan sumber makanan, mereka berlapar sehingga satu persatu mati dan akhirnya pupus. Mereka tidak dapat mengekalkan suhu badan mereka tanpa makanan yang cukup. Saintis percaya, kali terakhir spesies Megalodon ini berada di kawasan Selatan Amerika, Asia, dan juga di kawasan perairan Australia 2.6 juta tahun dahulu. Fakta bonus. Tahukah anda, pada tahun 2013 dahulu, Discovery Channel pernah menerbitkan satu dokumentari yang memaparkan sebuah video. Kononnya penampakan Megalodon yang mempunyai panjang 64 kaki. Program ini digelar sebagai Megalodon, The Monster Shark That Lives. Namun begitu, ia telah didedahkan sebagai palsu, bila itu sebenarnya adalah rekaan dan rekaan semata-mata. Discovery Channel telah mendapat kritikan dan ramai yang marah dengan syarikat penerbitan itu. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah fakta tentang jerung gergasi yang sangat besar dan menakutkan. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Akan lebih banyak lagi episode seperti ini akan dimuat naik pada masa hadapan. Pastikan anda like social media kami untuk mendapatkan lebih banyak update terkini. Pastikan anda muat turun aplikasi KupiKupiGo di Google Play dan App Store untuk membaca lebih banyak artikel menarik seperti ini. Sejumpa ada di episode yang seterusnya. KupiKupiGo, menarik setiap hari.